sama friends back in with me and the guys di my daily vlog. How are you guys today? Akhirnya kita keluar rumah lagi nih. Kondisi di sini ya kan udah mulai membaik. Banyak orang udah mulai beraktivitas. Dan hari ini aku dapat panggilan dari dokterku, namanya Dr. Michael. Bule. Dokter dari Spinalogic, tempat kretek-kretek tulang yang kalian suka banget tuh. Views-nya udah kayak hampir 1 juta kali. Jadi aku juga mau bikin semi ASMR gitu, karena aku udah bawa ini Zoom nih ya. Kita mau bikin kretek-kretek tulang part 3. Dan part yang ini spesial banget, karena kita udah lama banget karantina di rumah aja, nggak banyak bergerak. Ibaratnya tuh kayak joints-joints, tulang-tulang tuh udah pada apa, dan udah kaku banget ya, ibaratnya udah jadi fosil kali ya. Bener-bener saking jarang keluar, jadi aku mau dibenerin, di adjustment bahasanya, dikretek-kretekin untuk dapat mobilitas dan dapat kesehatan kembali gitu. Aku habis cuci tangan, bagus ya. Ini kayak udah the new normal buat generasi kita, untuk kalau misalkan mau ngapa-ngapain cuci tangan pakai masker. Halo. Boleh. Oke, kita udah sampai di Spinalogic, tempat biasa aku benerin tulang yang cuma ada di Bali gitu kan. Di sini aku seneng banget, dan ini treatment aku mungkin yang udah ke-8 atau ke-9 gitu. Banyak treatment yang aku nggak videoin karena bener-bener memang aku lagi butuh treatment yang untuk benerin tulang, karena waktu itu sempat aku kan pernah cedera gara-gara something gitu ya di tulang belakang aku. Tapi sekarang udah bener-bener 100% bener, Pak. Jadi ini kayak cuman apa ya, maintenance aja, karena nggak ada salahnya untuk maintenance tulang belakang kita supaya kita tetap sehat. Ayo. Oke, kita udah di ruangannya, ada Dr. Michael. Dr. Michael, can you speak bahasa? Sedikit. Dr. Michael is like the owner of this place. Ada beli Rizky, ada beli siapa nih? Oka. Oka sama beli? Yuda. Beli Yuda. Aku hari ini di handle with Dr. Michael ya? Yeah, we're gonna do some stretching first. Okay. Mudah-mudahan kayak kita dapat sound yang satisfying gitu ya buat para crackhead nih yang suka bunyi ketak ketak ketak. Let's do it. Nanti pas aku di adjustment, aku dibunyiin, aku akan taruh ini kayak di belakang sini supaya semakin kedengeran. Ini sensitif banget loh, ini yang buat ASMR kemarin. Karena pertama aku mau stretching dulu, aku nggak pakai itu dulu, pakai mic biasa dulu. Jadi kita di stretching dulu biar lentur. Oke, vibration dulu, Pak. Oh, vibration. Oke. Okay. Di konten ini kenapa aku bikin vlognya? Karena kalau biasanya aku adjustment kan ya udah gitu kan, aku udah sering adjustment. Ini aku udah lama banget nggak dibunyiin, udah lama banget nggak di adjustment. Dan abis karantina di rumah, abis ibaratnya kayak di rumah aja, lockdown dan segala macem. Jadi pertama kalinya adjustment tulang, dibenerin posisi-posisinya tulangnya setelah karantina, setelah lockdown. Gimana tuh bunyinya? Dan pakai audio recorder yang buat ASMR. Wah, gurih-gurih nyoy. Karena kemarin pakai mic yang kamera aja, kalian udah bisa denger banget kan suaranya ya, Dan ya. Kita pas editing aja, pas dengerin suaranya tuh kayak gemes dah. Gemes gitu, kayak wadidaw banget itu suaranya. By the way, ini benar-benar bukan sponsor, bukan endorse ya. Aku memang pasien di sini, dan semua di sini sama aku udah kayak temen. Bahkan ownernya Dr. Michael aja udah kayak temen sama aku. Jadi ini adalah pure pengalaman aku dari semenjak di karantina, belum pernah adjustment. Nah, penting banget nih di saat sebelum adjustment, bisa tahu kayak orang lagi possession gitu ya, The Exorcism of Emily Rose gitu suaranya. Oh iya, tahu nggak yang biasanya nge-adjustment aku itu kan beli ketut kan? Nah, beli ketut itu belajarnya dari Dr. Michael. Jadi hari ini kita di adjustment sama Dr. Michael, ibaratnya sama gurunya langsung. Aku jadi kayak deg-degan gitu loh. Coba. Jangan-jangan tulangnya bisa nambah gitu kan, saking hebatnya. Aku mau ngeprank beli Yuda. Ntar tiba-tiba aku teriak, aduh! Dia denger ya? Gak kerasa sakit, Pak? Hah? Ketarik itu gak ya? Ketarik, tapi gak sakit. Di depannya? Iya, depan. Gua bilang gak sakit, dia bikin jadi sakit, ya kan? Jangan segan-segan beli Yuda. Hancurkan saja. Beli Yuda udah lama? Udah lama gantengnya.
Ini beneran sakit ternyata guys. Jadi bedanya sama yang sebelumnya, yang kali ini kaku banget ya beli ya, berasa ya, udah kayak batu nggak beli. Jadi memang karena nggak banyak aktivitas keluar, terus banyak duduk ya kan, nonton, ngedit, kaki, paha, pinggang itu tuh pas ditarik tadi benar-benar kayak narik tali tambang. Kayak kita masih di stretching guys. Kalian kalau misalkan nggak pernah, ini tuh adalah sebuah gerakan yang jarang kita temui di aktivitas hari-hari gitu loh. Kayaknya yang suka stretching-stretching gini cuma praktisioner-praktisioner yoga gitu. Soalnya ini yang pas beli Yuda lagi tarik ini ototnya. Itu otot yang jarang aku pakai dan itu pas ditarik benar-benar kayak ya kayak hamstring. Iya, hamstring namanya ya. Tuh. Belum belum di adjustment. Tulangnya udah bergejolak manja. Dr. Michael, did you hear that? Yeah, well, you already starting to pop. Yeah. That's me psychic healing. Sending an impulses. Ah. This is chiropractic beatbox. Chiropractic beatbox. Oke guys, aku skip sampai stretchingnya selesai, langsung kita masuk ke sesi adjustment biar cepat. Jadi aku barusan nanya sama Dr. Michael, gimana semenjak aku bikin video di YouTube tentang spinal logic? Katanya gila banyak banget yang ngehubungin, sampai ada orang Sumatera dari seluruh Indonesia nyari datang ke sini, datang ke Bali ini tempatnya. Jadi aku benar-benar bersyukur banget. Maksudnya kayak bisa ngebantu juga buat teman-teman yang punya problem. There's a lot of people have the problem and they don't have the solution, right? Yeah, because yeah. The only thing they can give is massage. You know, yeah. About that. Jadi kita cuma di Indonesia banyaknya massage, pijat refleksi, tapi nggak ada yang benerin adjustment tulang. Sekarang kita mau di adjustment sama Dr. Michael. Oke, okay. Try lifting this leg, then this leg. Let's zoom through this. And I think the left one. It's the heaviest. Yeah. Jadi di test guys, kaki mana yang lebih berat? Yeah. So more L4 is out of position there. L4-nya enggak dalam posisi yang benar katanya Dr. Michael. Yes. Is it lumbar? Lumbar spine. Four. Dr. Michael ini ngerti bahasa dikit-dikit. T4. T4. Oke. T4. Yes. Not in position? Yes. Oh no. And swelling and muscle spasm over the top. Uh-oh. Alright. Katanya ada pembengkakan, guys. Ada muscle yang sore yang enggak dalam posisi. Banyak masalah up here. Banyak masalah. Oh no. Potong. Potong leher. Dipotong. Ow. Yeah. That hurts. Yeah, it's on the right. Okay, so we're adjust. You're facing me first. Okay. So turn on your side, miring ke saya. Miring ke saya. Sini. Okay guys, sekarang kita mau di adjustment. Okay, we're gonna roll you over this way a little bit further. Okay, keep your foot tucked in there. Okay. I'm just gonna roll there. Magic. Okay. Ah. Roll the other way. Udah kayak biskuit. Gila bunyinya sampai atas. Nggak cuma di tempat yang mau dibunyiin, tapi kayak satu... Oke, ini L4. Ya. Mantap. Mantap, bos. Now what? I'm gonna do adjustment right in here. Okay. Okay. Sit up there for me. Big breath in. Hold. Push straight up. Push up. Yeah. Okay. This one's stronger, so you focus on this leg. Lower part of the neck. Aduh. Mari kali. Up there, drop. Ah! Now up to our C1. Okay. That's a small area there. Okay. Now bend it. Just turn your head to the left. Udah kayak kacang gua. Sempurna. Alright. Lift this leg up. Okay. Push up. Ah. Strong again.
strong again. Okay. Tails on. Yes. High five. Gila, gue kayak wafer tau gak yang dipotek gitu, kah? Gitu. Aduh, enak banget. Do you want to do the ringdinger? The ringdinger? Yes, please. Okay. Nah, ini paling aku suka, jadi lehernya ditarik. Ini harus dipegang. Okay. Slide down. Slide down. Right down, so we're good. Okay. Keep it going, further down. Okay. Knees bent up. Okay, knees bent up? Yep, that's okay. Good. Okay. Make him an inch taller. We do that 3 times. Let's hold it there. My neck is still in touch. Yes. Still attached. Okay. Thank you, Dr. Michael. It very was good. Very good. Awesome. Awesome. Jadi aku baru kali ini ngerasain yang namanya badan kaku banget, terus habis itu di adjustment sama langsung profesionalnya. Enak banget, parah. Kalian yang mau boleh datang sini, search aja di Google Spinalogic atau Bali Back and Neck Center. Emang cuma adanya di Bali gitu. Jadi aku udah 8 kalian gitu treatment, back pain aku udah 100% hilang. Benar-benar super, enak banget. Aku rekomend banget, benar-benar bukan karena di endorse, aku sama semuanya di sini temenan, udah kayak sahabat sama Dr. Michael. Sangat recommended buat kalian datang. Thank you guys so much. Nantikan vlog selanjutnya. Sekarang kita pulang dulu yuk. Aku kangen banget sama Danger. Thank you Dr. Michael, see you again soon. Bye. Terima kasih kalian udah nonton vlog singkat ini, keluar rumah untuk benerin tulang. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Nonton videoku yang lainnya, yang sebelumnya, nyalain notification-nya supaya kalau aku upload kalian dapat pertandanya atau pemberitahuannya. So, keep smiling your face, and I will see you guys in the next video. Cheers. Bye-bye, stay healthy.